Iya, kalau kalau lu try exact all enggak akan gagal. Nah, maksudnya berarti semua job itu afternya itu misalnya andai kata itu udah di merge, yeah, itu berarti akan selalu dikerjakan di luar si jobnya. Yeah. Karena kan ya fungsinya berhasil kan, execute kan, kalau misalnya kita try accept semuanya. Ya berarti kalau membatalkan yang berikutnya, accept try, throw aja exception, error aja exception biasanya. Jadi kita tuh cuma menyediakan sebuah alat doang lah, alat untuk bilang kerja yang ini, dan bisa didistribusikan ke banyak worker. Jadi statusnya cuma itu ya, belum dijalani, selesai dijalani. Iya, statusnya itu flatnya cute, started, finish, fail. Oh, ada fail juga ya? Ada fail. Kalau kita bikin fail kan, kalau kita rise misalnya kan, yeah, baru dia fail gitu kan. Yeah. Terus dari feature-nya sendiri, feature-nya itu, iya, harus bikin fail. Oh, ini baru ya, betul-betul baru ya? Market ya? Maksudnya baru dari semaret ya? Enggak, dari tahun lalu udah kok. Versi 0.37 kali yang maret. Coba startup kalau misalnya ada yang tertarik untuk kerja, nah, jangan ragu-ragu untuk kontak gue. Jadi kalau misalnya orang pengen kerja di company, yang pentingnya itu simplicity. Dua, coding dengan cara yang benar. Banyak orang yang bilang ya banyak jalan ke Roma, menuju Roma ya, tapi buat kita sih jalan yang paling lurus, paling nyaman cuma ada satu. Dan ketiga, kita juga ngerilis banyak project open source. Jadi kalau misalnya ya pengen, tolong kontak gue. Saran, kritik atau apa yang terutama yang berhubungan dengan IQ itu langsung buka isu aja. Yang kedua ya malah ya, ngasih materi ya. Ketiga. Kedua atau tiga ya? Kedua ya. Sebenarnya waktu itu Nurel